Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin at-tahirin ma ba'du. Bapak dan Ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Sirajul Munir yang kami muliakan, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Sirajul Munir kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 yang Bapak banggakan. Puji syukur, marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dengan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap mudah-mudahan di sisa umur yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk beribadah serta menjadikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 Sirajul Munir yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang baik ini Bapak berpesan. Yang pertama, bahwa kalian adalah anak-anak dan harapan bangsa cikal bakal penerus generasi-generasi yang ada sekarang ini. Kalian adalah generasi tangguh di mana dalam wabah pandemi COVID-19 kalian tetap eksis serta smart dapat melaksanakan semua kegiatan-kegiatan akhir kalian dengan sebaik-baiknya, yang dimulai dari pelaksanaan tryout, dilanjutkan dengan ujian praktek dan ujian tulis. Kesemuanya bisa kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, hormati, patuhi serta muliakanlah kedua orang tua kalian, karena disitulah letak keramat yang bisa menghantarkan kalian untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Ridhullah fi ridhal walidain wa suhta fi suhta walidain. Yang ketiga, hormati dan patuhilah guru-guru kalian, karena dengan ridho guru-guru kalian mengantarkan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Boleh jadi guru dari kalian lupa terhadap wajah-wajah kalian, akan tetapi Bapak berharap kalian jangan pernah melupakan jasa guru-guru kalian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang keempat, Bapak bersan, lanjutkan terus perjuangan dengan belajar keras, semangat, dan berdoa agar apa yang menjadi harapan cita-cita kalian dan mimpi-mimpi kalian bisa terwujud dan bisa kalian raih. Yang terakhir, Bapak berharap kepada kalian agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan ketika kalian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, jangan kalian hanya tergoda karena teman, kalian tergoda karena bujukan-bujukan dari siapapun. Akan tetapi, pilihlah sekolah yang memang menjadi pilihan hati kalian, karena kalianlah yang melaksanakan itu semua. Karena kalian harus dapat milih sekolah mana yang bisa mengantarkan kalian menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang berbakti kepada guru, dan menghantarkan kalian untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak merasa bangga terhadap kalian. Mudah-mudahan kebanggaan Bapak ini menjadi semangat buat kalian meraih kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Ini barangkali yang bisa Bapak sampaikan, dengan satu harapan kalian menjadi orang yang berguna baik bangsa dan agama. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
ada. Ini siapa lagi yang belum sunat ini? Alhamdulillah.
kita mengubah apa yang lain makan semua dari kelas 1 dari A sampai Z kalau dia masih memilih kepada dan kalau malas dengan balasan terbaik dan insya Allah pertahanan akan baik ibu dan bapak guru akan semua saya terima dan tetap dengan senang hati dan bulan ini menjadi semangat kepada yang terus kedua untuk menjelaskan nama masalah. Terima kasih, assalamualaikum. Semoga bisa diterima dengan senang banget. Mama kalau ada kekurangan. Udah.